hari ini hanya dilakukan penyegelan ruangan. Tadi penyidik KPK sudah bertemu juga dengan saya. Jadi ada dua tempat yang dilakukan penyegelan. Tempat Pak Wahyu, ruang kerja di kantor, kemudian rumah Pak Wahyu, kamar rumah Pak Wahyu dan ruang kerja di rumah. Rumah dinas, ya. Itu juga dilakukan penyegelan. Jadi hanya untuk menjaga, mengamankan agar tidak terjadi perubahan di tempat itu. Nah, mereka juga menyampaikan nanti kalau perkembangan pemeriksaan ya. Nah, nanti kalau sudah lanjut ke tahap berikutnya, apa penyidikan ya, kalau memang dibutuhkan dokumen-dokumen, nah, baru mereka akan melakukan pengambilan dokumen atau penyitaan dokumen ke tempat sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Wahyu nanti. Misalnya apakah ada di ruang kerja kantor, atau apa ada di ruang kerja rumah dinas atau di mana gitu. Jadi hari ini hanya dilakukan pengamanan ruangan saja.